ada yang panas di bawah Antartika. Sebuah studi NASA baru memperkuat teori bahwa sumber panas ada di bawah Antartika Barat. Periset telah menemukan bukti bahwa sumber panas bumi yang disebut Mantle Plume yang terletak jauh di bawah Antartika Mary Bryan Land. Mantle Plume adalah tempat tidur batu panas yang sempit yang bangkit dari mantel bumi. Mereka menyebar seperti topi jamur di bawah kerak bumi, menyebabkan tonjolan ke atas. Dengan menggunakan model numerik, flux energi dari mantle plume dihitung menjadi 150 mW, hanya 50 mW kurang dari flux panas rata-rata di bawah Yellowstone. Periset mengatakan sumber panas bisa menjelaskan pencairan yang menciptakan sungai dan danau di bawah lapisan es Antartika Barat. Namun ini bukan ancaman baru atau lebih peningkatan ancaman. Namun perubahan cuaca global dan kenaikan permukaan laut dapat mendorong air hangat mendekati es, menyebabkannya menjadi tidak stabil dan runtuh, seperti yang terjadi pada 11.000 tahun yang lalu pada akhir zaman es terakhir.